Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mimi Nusno. Nah ini teman-teman, bahan dan bumbunya saya pakai gula bumbunya sama ini chili powder ya, atau serbuk cabe, serbuk cabe yang sudah serbuk ya teman-teman. Oke. Ini saya pakai teri dan ini singkongnya saya sudah potong seperti ini tipis-tipis ya. Oke. Kalau ada pakai kacang tanah juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti yang dijual di toko-toko itu ya, yang manis, pedas, pekat-pekat gitu ya, enak rasanya. Saya mau coba bikin sendiri ini ya. Oke. Nah, dan ini sedikit air nanti untuk rebus ininya ya, gula sama cabenya. Yuk kita goreng dulu pugungnya ya, atau singkongnya. Ini udah panas minyaknya, saya akan masukkan singkongnya. Pertama kali jadi bikin tepungnya sedikit, cuma 1,5 ini tepungnya. Ini sisanya buat umbi-umbi kemarin ya, tepungnya. Yang gorengnya ini pakai api sedang saja ya, biar enggak gosong. Nah seperti ini, lalu kita goreng terinya ya. Terinya goreng sampai kering juga ya teman-teman. Ini terinya sudah matang, angkat ya. Ini
gulanya dan cilinya. Kita masukkan ini ya teman-teman, masukkan ini sama harinya. Kita makan ya, makan ya. Ini kuring sih makan. Jadi terus sekarang kita mau angkat ya. Oke, jadinya keripik singkongnya ini seperti ini teman-teman, mantep banget. Crispy, manis, pedas, dan oke, selamat mencoba ya teman-teman. Teman-teman juga bisa dibuat ide bisnis jualan ya teman-teman, bisa dijual seperti ini. Pasti untung banyak ya teman-teman, mantap. Mau coba?